Halo guys, apa kabar? Kali ini saya akan memberikan tutorial cara merubah putaran handle sebelah kanan ke handle sebelah kiri di sini ya. Jadi ini adalah Daiwa Coronet Super ST5RL. RL di belakang ini adalah singkatan dari right and left. Jadi handle-nya ini bisa dirubah ke kanan atau ke kiri. Di posisinya ini kan ke kanan ya. Ini kanan. Jadi tidak semua pemilik dari Daiwa Coronet Super ini tahu cara merubah handle dari kanan ke handle kiri. Untuk itu saya akan berikan tutorialnya. Caranya mudah sekali. Oke, caranya adalah seperti ini. Jadi kita mengubah dari letaknya tadi sebelah kanan, kita rubah ke sebelah kiri karena kita mau ganti ke handle sebelah kiri. Sekarang sudah ganti ya guys ya, tidak bisa, jadi kita harus merubah dulu. Oke guys, sekarang putarannya berpindah ya. Jadi sekarang menggunakan handle sebelah kiri. Oke guys, terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih, salam.